Jokowi hebat. Jokowi presiden yang ketujuh datang bisa lihat kami di lumpur dan hutan rimba ini. Jokowi presiden yang kami cintai. Bapak masih cocok untuk jadi one team press karena terlalu muda untuk pensiun. Ini bagaimana Pak tanggapannya Saya mau pulang ke Solo. Jujur ya akhir-akhir ini saya itu sangat-sangat skeptis dengan apa yang terjadi saat ini karena seperti ada sebuah gerakan yang ingin menjatuhkan Jokowi di akhir masa jabatannya. Saya menduga nih ya ada pihak yang sengaja membuat sebuah skenario yang sangat besar yang misinya itu kurang lebih ingin menjatuhkan Pak Jokowi dan membuat negara. Oliono itu kan cuma canggihir kali Bengawan Solo. Us, ikhlas abal-abal itu sebenarnya. Terus punya kekuasaan. Selamat datang di channel Yuda Media HD. Kali ini bareng saya Abdul lagi nih. Buat teman-teman yang barusan nemuin channel ini silahkan di subscribe dulu. Jadi ini channel dimana di setiap videonya kita ngebahas info-info uh, kita gibah-gibah politik juga gak apa-apa ya. Namanya juga bahasan menarik nih. Sambil ngopi, sambil ngobrol sama teman-teman kita perlu bahan-bahan yang ngobrol asik lah. Salah satu bahan ngobrol asik lah tentang politik bener gak sih? Kita mau ngebahas soal Jokowi Dodo nih teman-teman semuanya di mana selama 10 tahun beliau memimpin Indonesia membawa kita ke arah yang cita-citanya itu Indonesia emas 2045 kan gitu ya. Dan ada beberapa orang yang puas, ada beberapa orang yang tidak puas bahkan menjelek-jelekkan, menyebut Jokowi pelanggar konstitusi dan seterusnya. Tapi di satu sisi ada survei juga kita bisa baca bareng-bareng termasuk yang gak suka dengan Jokowi bisa baca hasil surveinya bahwa tingkat kepuasan kinerja presiden ketujuh ini sebesar 75 sampai dengan 80 persen alias cukup tinggi gitu ya ini memang fakta yang mesti kita aku ya recap atau mungkin eh, kesimpulan akhir itu selalu ada yang puas dan ada juga yang tidak puas ya teman-teman ya. Sekali lagi, Jokowi bangsat, uh. bajingan, tolol. Tapi Jokowi dia tidak punya Tuhan. Eh hey, Jokowi itu apa? Ya Allah, dia itu seperti boneka golek, ditata ke sini hoak, ditata ke sini hoak tapi sebenarnya Eju nya lebih pintar anak saya loh Jokowi adalah antek-antek komunis antek-antek komunis Jokowi Jokowi presiden dan gagal tapi faktanya dia presiden di sini rakyat mati lu approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82 persen hmm. di Jawa Barat 73 di Jawa Tengah 92 approval ratingnya kita mau ngomong apa Jokowi hebat. Jokowi presiden yang ketujuh datang bisa lihat kami di lumpur dan hutan rimba ini. Jokowi presiden yang kami cintai, Asma. Jangan pernah melawan orang baik loh pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik yang kedua. Jangan lawan orang cantik. Kalah kok pak. Ya namanya komentar ya. Boleh. Dan juga ini negara demokrasi dimana berpendapat tidak dilarang makanya orang-orang bebas saja sih berpendapat apakah presiden ketujuh kita ini Joko Widodo berhasil atau tidak kinerjanya dirasakan oleh rakyat atau tidak boleh-boleh silahkan berpendapat kita juga mesti baca juga nih pendapat netizen di kolom komentar ada gambit Pak Bambang Pacul adalah contoh politikus yang realistis oke okay. happy laundry ya tarbiat tuh apa <laughs> Uh, Nenek Tarwiyah ini lagi terkenal banget karena suka ikut demo ya. Dan suka berapi-api sampai otot lehernya tuh kelihatan pas ngomong, teriak-teriak gitu. Ari, kalau mereka masih berkeliaran berarti demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Atau mungkin singkat cerita mau uh, mengatakan bahwa mau itu komentar negatif atau positif setuju atau tidak setuju Uh, buktinya komentar itu masih bisa dilontarkan oleh yang bersangkutan. Jadi, ketika kita masih ingat banget video wartawan bertanya ke Jokowi, Pak, katanya indeks demokrasi Indonesia di tangan Bapak semakin hari semakin menurun. Jokowi jawabnya juga sangat enteng. Kalau misalkan benar menurun, gimana ceritanya? Setiap hari presiden dicaci maki. Bagaimana ceritanya setiap hari presiden dikatain dungu. Rocky Gerung mengatakan Jokowi bajingan tolol. Itu diakui sendiri oleh Rocky Gerung ya. Dia mengatakan hal itu. Bahkan secara spesifik Rocky Gerung mengatakan itu ketika mau memprovokasi uh, demo buruh gitu ya. Kalau misalkan demokrasi itu uh, indeksnya turun, harusnya pemerintah itu pemerintah yang otoriter. Semua orang tidak boleh bersuara negatif kepada pemerintah Dibungkam Ingat zaman Soeharto? Anda komentar seperti ini Dua hari hilang Mau kembali ke masa-masa itu Jadi bagaimana bisa indeks demokrasi disebut turun Padahal orang-orang masih bisa bersuara Bahkan bersuara dengan lantang dan keras Negatif dan sedikit nyelkit Itu masih bisa di era sekarang gitu ya Maloy mala, udah ketangkep belum mereka ini? <laughs> Ada yang lucu nih, karena setiap tuduhan-tuduhan miring atau caci maki, ya, lebih tepatnya kepada Jokowi Dodo tuh, uh, Otto Hasibuan, sebagai lawyer dari Pak Jokowi, itu mengatakan uniknya adalah Pak Jokowi tidak menuntut balik. Ada beberapa gugatan ke pengadilan mengenai tuduhan e, politik dinasti, ijazah palsu apalagi ya. Nah, itu Oto Hasibuan sebagai lawyer dari Jokowi itu memang mengawal ke pengadilan. Dan semuanya gugur, dibatalkan atau alasan-alasan yang dipakai oleh penggugat untuk menggugat Jokowi dinyatakan tidak cukup untuk menggugat Jokowi oleh pengadilan. Dan Oto Hasibuan tuh memuji gitu entah kenapa Pak Jokowi tidak pernah membalas gugatan itu, menggugat balik misalkan kan gitu. Rido Prastio, kalau circle anak abah modelan gitu jujur aja, saya nggak salah pilih mendukung Pak Jokowi. Uh, niat hati teriak-teriak, pengen mengatakan Jokowi itu jahat, tapi dengan cara yang tidak beradab atau mungkin caci maki gitu. Orang-orang nggak -orang simpati justru ya. Jadi eh apa sih? Kenapa mau menggantung presiden? Kenapa ngatain bajingan tolol? eh jadi nggak simpati aja gitu. Kalaupun akhirnya bener ya, misalkan oh uh bener gitu. Tapi dengan cara seperti itu orang-orang yang pengen mendapatkan informasi jadi apa sih? Kan gitu ya. Jadi orang-orang ini jadi salah-salah langkah kalau misalkan mau ngajakin kita semuanya masyarakat tuh dikasih info bahwa Jokowi adalah penjahat melakukan kejahatan ini ini, ini. sampaikan dengan cara-cara yang lebih apa istilahnya pakai bukti pakai narasi yang positif maksudnya tuh dengan cara disampaikan dengan cara yang lebih enak didengar gitu ya daripada caci maki begitu kita malah nggak nggak ini nggak respect gitu jadinya ya Bom nih, atau Pak Budari ini mengatakan Bapak ini masih pantas untuk jadi one hmm? pak apa? bapak masih cocok untuk jadi one team press karena terlalu muda untuk pensiun ini bagaimana pak tanggapannya pak <laughs> saya mau pulang ke Solo ya, Terima kasih Bapak. Selamat lengser Bapak ya, pulang. pulang ke Solo, Pak. Terima kasih Bapak. Iya. Iya. Selamat lengser mau ke mana, Pak? sampaikan pulang ke Pulang ke Solo. Tanggal 20 nanti pulang ke Solo. Ya. Terima kasih Bapak. Oke, menarik nih ketika wartawan bertanya, "Pak, ada isu Waltim Press nih." Dewan Pertimbangan Presiden, di mana bapak nama bapak itu berulang kali diisukan masuk ke dalam jajaran yang kemudian mengisi posisi Dewan Timpres. Bahkan ketika uh, DPR mencoba untuk menggodok, uh, ini ya, bukan Dewan Pres, Dewan Pertimbangan Agung waktu itu ya, karena Dewan Timpres mau diganti, dikembalikan lagi ke Dewan Pertimbangan Agung. Nama Jokowi itu kemudian muncul lagi Wah ini nih Jokowi lagi nyari-nyari posisi nih setelah gak jadi presiden Kan tuduhannya begitu ya Enggak Semua pokok salah lah Ada isu politik apa Jokowi Ada siapa apa Jokowi lagi kan gitu ya Nah ini menarik ketika wartawan bertanya Pak katanya nanti akan ada one team press nama Bapak diisukan masuk ke dalam jajaran yang akan masuk di one team press Jokowi itu menjawab beliau akan pulang, uh, pulang ke Solo. Gimana nih? <laughs> Gimana? Segala cara ingin dipakai oleh para haters untuk menjatuhkan Jokowi, segala macam isu politik dicoba dikait-kaitkan kepada Jokowi. Ada kemudian bikin narasi Jokowi pengen relevan bahkan setelah tidak menjabat sebagai presiden dengan cara apalah jabatan apa masuk ke partai sebenarnya kan eh apa istilahnya ya eh, hak dari Jokowi pribadi ya misalkan nih saya presiden masa jabatan saya habis terus saya masuk partai kan ya terserah saya <laughs> misalkan saya sudah tidak lagi jadi presiden kemudian ada posisi Wakil pres dan eh, presiden terpilih Prabowo misalkan eh uh, menginginkan saya untuk masuk ke dalam jajaran One Team press. Ya terserah Prabowo. <laughs> jadi kenapa Jokowi terus yang disalahin gitu? Jadi saya saya bingung gitu. Lagi-lagi Jokowi yang disalahin gitu. Kalian mikir juga nggak kenapa banyak yang menyerang Mulyono alias Pak Jokowi di akhir masa jabatannya? Seberapa sakti Mulyono ini? Ini dari chaos. Di mana langkah mereka itu menyebarkan isu-isu yang menjelekan Pak Jokowi dan juga masa pemerintahan rezim sekarang ini di bless sana bless sini yang tujuannya agar bisa dibicarakan oleh banyak halayak ramai. Yang tujuan selanjutnya adalah untuk menggerakkan masa. Dan kalian mungkin sadar ya, mereka juga membatasi orang-orang yang ingin membela pemerintahan Jokowi dengan dilabeli kata buzzer. Jadi nggak bisa apa-apa gitu. Tapi sekali lagi ini dugaan aja ya, karena nggak logis banget. Kalau pengen menjatuhkan Jokowi, kenapa nggak dari tahun-tahun yang sebelumnya? Kenapa nunggu mau lengser dan pas banget mau itu habis pilpres. Karena kurang lucu apa juga, presiden kurang satu bulan lagi itu akan diganti. Kenapa ada yang ngotot untuk dilengsarkan atau dimakzulkan? Ini kan lucu banget gitu loh. Dan bahkan saya menemukan sebuah komen yang menyatakan bahwasanya tujuan mereka itu pengen melengsarkan Pak Jokowi, Gibran itu nggak jadi, kemudian dia bilang Indonesia akan maju. Buset, ini pola pikir yang penuh dengan tanda tanya. Karena logika berikutnya, belum tentu juga ketika Pak Jokowi itu dilengsarkan, ada pengganti tiba-tiba malaikat naik gitu, langsung menyulap Indonesia menjadi negara maju itu susah, Bro. Tapi gimana menurut kalian? Ada isu sih. Ini isu, belum belum jadi atau belum ada kajian akademis atau kajian beneran yang dikomentari oleh pakar beneran gitu ya. Ada isu yang menyatakan bahwa kalau misalkan presiden dimakzulkan, dilengserkan, belum waktunya turun, tapi diturunkan dengan cara tidak hormat, ada potensi kebijakan-kebijakan presiden tersebut yang diturunkan secara tidak hormat di impeach atau dimakzulkan ada potensi juga untuk dianulir. Nah, ini saya kebayang jadi liar pikiran saya gitu. Bayangkan kebijakan-kebijakan misalkan e, free port sudah 51% lebih sudah di e, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi ya kan. Itu kan tanah Indonesia gitu yang dulunya dikuasai asing dikeruk terus gitu kan sekarang sudah balik ke Indonesia ada pembangunan IKN ada blok rokan mahakam yang dulu dikuasai atau dikelola asing sekarang dikelola oleh tangan-tangan uh, anak bangsa sendiri ada program hilirisasi dulu itu Jokowi membubarkan petral ya kan itu kebijakan gimana kalau petral kemudian dihidupkan lagi yang jadi sarang korupsi misalkan ya kemudian uh, BBM satu harga antara Pulau Jawa dengan Papua itu kan kebijakan juga. Gimana kalau kebijakan itu dicabut, dikembalikan, dikembalikan lagi karena karena presidennya dimaksulkan, kemudian kebijakannya dianulir? Misalnya, wah liar sekali gitu. Apakah ada orang-orang yang pengen pengen Jokowi dimaksulkan karena mendapatkan keuntungan e, dari kebijakan kebijakan beliau yang dulu itu merasa keuntungannya diambil? ya kan jadi liar kan pikiran ya dan sekarang mencoba untuk menyuarakan Jokowi dimaksulkan karena mereka pengen keuntungan itu kembali lagi ke mereka ngerti 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 ini liar sekali pikiran saya tapi saya kira nanti gini ya ilustrasi aja Rocky Gerung nanti kalau nggak ada Pak Jokowi ngomong apa ya kira-kira <laughs> <Hilangan> bahan pastinya ya <laughs> ya ya karena kan setiap hari kan hmm, narasinya kan menyerang Pak Jokowi. Iya, yeah. yeah, yeah, yeah. nah, sekarang Pak Jokowi nggak presiden lagi. Iya, yeah, iya yeah. mungkin nyerang Mas Gibran kali. <laughs> kan <laughs> nggak kan menarik, nggak kan. menarik <laughs> ya. iya. iya sih, dari dulu tuh Jokowi selalu punya fans berat dan salah satu fans beratnya adalah Rocky Gerung. Kayak nggak ada masalah yang tidak luput dari pembahasan youtuber. <laughs> ya kan punya channel YouTube ya. Katanya dosen tapi juga youtuber dan jadi narasumber-narasumber di diskusi di televisi swasta gitu. Menarik juga nih. 20 Oktober kalau misalkan Jokowi pulang ke Solo beneran salah satu yang paling kecewa adalah Rocky Gerung saya kira. Karena akan kehabisan bahan. Ini bahasa apa lagi nih? Jokowi udah gak menjabat nih. Apa nih? Apa nih? Kan gitu ya. Poliono itu kan cuma capingir kali pengawan Solo. Betul. Ikhlas abal-abal itu sebenarnya. Terus punya kekuasaan. Keturunannya juga level. Sebenarnya kan level kere. Uh, munggah balik. Naik, derajat, naik ya. derajatnya. Jadi nggak punya derajat keperyarian. Maka. Seperti shock culture. Kere munggah balik itu. Anak-anaknya. Yang semula dibanggakan hanya jualan martabak dan pisang, menikmati itu. Lalu show off, naik private jet ke Amerika. Ironinya, berangkat untuk sekolahnya itu, duitnya pakai beasiswa. Lu beasiswa itu kan diberikan untuk mereka yang tidak mampu. Lu kalau mampu biasiswa private jet, private pakai, duit beasiswa, apa nggak malu? Oke. Okay. Pertama-tama saya mau br browsing dulu deh eh uh, biasiswa sebentar biasiswa Erina Gudono Hmm. ini kita baca ya berita 24 empat Juli dua dua empat nih. Uh, mana nih? Mana nih? Mana nih? Mana nih? Eh nih, uh, Erina akan melanjutkan pendidikan S2. Aduh. Iklannya banyak banget nih. Erina akan melanjutkan pendidikan untuk program S2 Master of Science di Fakultas Social Policy and Practices. Oke. Okay kemudian nggak ada istilah beasiswa ya ini, ini buat teman-teman yang punya ini deh yang punya informasi tentang beasiswa yang diterima oleh Erina Gudono istri dari kaisang Pangarep nih coba dikasih link di kolom komentar deh itu beasiswa benerkah uh, soal Ketidakmampuan seseorang untuk melanjutkan pendidikan kemudian dapat beasiswa atau emang beasiswa yang harus apply gitu ya, dimana itu tidak disyaratkan harus orang tidak mampu dulu nih. Karena uh, mungkin kebanyakan dari kita memahami beasiswa ini emang beasiswa yang untuk orang-orang tidak mampu seperti beasiswa-beasiswa yang ada di Indonesia gitu ya kan kebanyakan gitu tuh di Indonesia tuh ada institusi pendidikan yang ngasih beasiswa syaratnya apa bikin surat tidak mampu dulu di kelurahan <laughs> kan gitu ya jangan-jangan ini uh, Butet ini masih memahami beasiswa itu dengan cara seperti itu padahal kan tidak semua beasiswa kan soal siswa tidak mampu kan <laughs> bukan soal itu kan kadang-kadang nggak -kadang ya ada beberapa beasiswa yang memang harus apply harus syarat-syarat tentu, dan salah satu syaratnya bukan soal tidak mampunya, gitu. Nah, ini jadi tidak relevan ketika ngebahas tentang private jet, ya, beasiswa dengan private jet dua hal yang berbeda, ya kan? Gitu, kecuali emang beasiswa soal tidak mampu itu tadi. Tapi kemudian saya mengomentari bagaimana Butet menyebut asal muasal dari Jokowi adalah level kere, orang biasa aja, bukan priayi, bukan keturunan darah biru. Kemudian eh, lahir di bantaran sungai di Solo itu sebenarnya ya apapun itu fakta misalkan benar faktanya begitu tidak menjadi alasan tidak boleh jadi presiden. Coba dari fakta-fakta misalkan ini fakta ya beneran begitu terjadi bahwa Jokowi memang bukan keturunan darah biru lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja bukan priayi itu apakah menjadi alasan Jokowi tidak boleh menjadi presiden? Iya jelas tidak. Karena hak berpolitik kemudian maju ke kontestasi pemilu presiden ya kan misalkan. Itu kan hak semua orang gitu kan. Mau anda itu adalah anak petani, anak buruh ya kan. Ya terserah. Gak ada urusannya. Memang kenapa kalau misalkan Jokowi lahir dari keluarga biasa-biasa saja? Apa urusannya? Memang kenapa kalau Jokowi itu adalah levelnya level kere? Bukan priayi, bukan darah biru Ini kan sudah bukan lagi zaman kerajaan Kenapa harus darah biru dulu untuk jadi presiden? Kenapa? Ya kecuali zaman kerajaan yang nerusin raja ya anak raja Atau mungkin ada terah kerajaan gitu ya Ini kan demokrasi negaranya Masa berpikirnya masih pakai cara yang seperti itu? Gak ngerti saya Coba kalau mungkin netizen ngerti Tulis di kolom komentar deh pendapat kalian Oke, okay, segini so dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul, salam.